Acil nih mau workshop ceritanya di Kelurahan Lebakwangi. Yang terhormat Ibu Rektor Damayanti SDMSI selaku Lurah Lebakwangi beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Saiful Fahri SPD MESC selaku Kaprodi Manajemen dan dosen Pembimbing Lapangan Pesat Universitas Banten. Yang kami hormati Bapak Rusdi selaku RT Lingkungan Kampung Lubuk. Yang kami hormati para narasumber. Disanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersejaya, merdeka, merdeka. Sosialisasi digital marketing dan kerajinan ya. Punya bentuk apa? Dalam bentuk pendampingan, sosialisasi gitu ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu ya, membantu masyarakat ya dari segi kesejahteraan gitu ya. Nah, ini bawa satu istilah gitu ya, atau satu ilmu baru kita, digital marketing itu apa gitu ya. Nah, nanti mungkin gitu ya. Terus Instagram punya biasanya gitu ya, Instagram, TikTok kan itu kan ya, kalau yang ada-ada yang apa ya pada kesempatan kali ini datang gitu. Nah, itu harapannya kita itu bukan cuma usaha ya, mengembangkan diri, mengembangkan usaha gitu. Mudah-mudahan ini jadi wasilah atau jadi sarana nih kesempatan kali ini buat kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Menteri yang telah memberikan sebelumnya. Ya, Ibu Lofi ini merupakan lulusan ilmu tanah konsentrasi fisika dan teknik drilling perminyakan dari bahasa Jerman dan bahasa Jerman. Nah, beliau ini merupakan pengusaha crafting atau kerajinan tangan yang diberikan nama Macil Craft Project. Untuk selanjutnya kita akan sedikit diskusi dulu nih Bu dengan Ibu Lofi. Selamat pagi Ibu Lofi. Terima kasih Bu Lufi selalu menyempatkan hadir ya di acara kita pada hari ini. Selamat pagi, saya juga berterima terima kasih sudah dipercaya dan diundang oleh teman-teman mahasiswa Universitas Banten ya. Untuk kita kali ini, kebetulan kita mengangkat tema
apa usahanya seperti itu? Terima kasih Mbak Risa pertanyaannya. Di sini saya mau cerita nih sama ibu-ibu sama teman-teman semuanya. Awalnya tuh memang saya suka manik-manik pernak-pernik itu dari SMP. Di situ saya suka ngumpulin manik-manik teman-teman ibu-ibu semua. Saya suka ngumpulin aja saya bikin sendiri. Pas SMP itu karena memang lingkupnya kecil, terus saya jajan cuma di warung, saya rangkai manik-manik itu cuma gelang karena kan anak SMP bisanya cuma bikin gelang ya Bu ya. Di situ terus saya plastiknya saya packing, saya plastikin, terus itunya saya lem pakai lilin. Habis itu karena saya sering jajan di dekat warung SMP gitu, terus ada panti, gelang-gelang yang saya buat itu saya titipin di warung nyari manik-manik biar manik-manik. Terus saya bikin sendiri kalung, gelang, kayak tas-tas gitu. Saya pakai sendiri ke kantor dan dari situ teman-teman saya, kamu beli di mana? Aku bikin kataku gitu kan. Terus dari situ teman-teman, aku mau order dong. Akhirnya dari situ aku mikir, oh ya udah deh, aku jualan aja deh. Siapa tahu kan aku nggak selamanya bekerja di tempat yang formal seperti ini, instansi seperti ini, apalagi nanti kalau misalnya aku ibu rumah tangga, ngurus anak dan lain-lain. Akhirnya yaudah deh aku jalanin aja. Setelah itu aku jalanin, terus aku menikah, kok ternyata kehidupan rumah tangga berat juga ya Bu ya? Ternyata udah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tuh kayak, ya Allah aduh, kalau bahasa orang sini, kalau gak salah gak kaki amat ya Pen, kayaknya udah mikirin mau masak apa, aduh anak sekolah nganterin pulang sampai rumah udah capek. Lebih cegah sih sebenarnya daripada orang yang bekerja di kantor. Waktu aku merasain kerja di kantor, aku ngikutin alur di kantor, ya aku kerjanya ya itu aja. Dibakar belum tadi? Udah. Oh, udah. Nanti ininya dilem. Dia dilem. Ada lem tembaknya nanti. Itu hiasannya. Yang penting ngeronce manik-maniknya dulu dimasukin gitu. Oh, ini namanya ngeronce ya.
Ini orang anjingnya megang apa? Ini. Ini aja Bu ya. Langsung ambil ya Bu. Abis ini Ibu langsung jualan ya Bu ya. Nanti kalau mau beli lahannya boleh dibeli. Gak masuk. Bisa gak Ibu? Kurang kenceng kali Bu. Lembek jadi talinya, kurang bakar. Yang tuh segimana katanya? Tangnya keliling. Dijepit ya Bu sampai stopper mericanya gepeng kayak gini ya Bu ya. Sampai si mericanya gepeng dari bulat sampai gepeng. Sampai gepeng. Ya. Kirain ini yang dijepit yang kulit. Bukan Ibu, mericanya dulu dipatenin. Mericanya dulu ya Bu. Diulek dulu mericanya diulek. Biar gepeng. Panas. Nah, terus Ibu, terus sampai nutup. Terus. Udah bisa nutup belum nanti? Coba di kuning-kuningnya dibuat nor ditutup. Udah bisa belum? Ketutup enggak? Oh ya udah. Dah, yang penting ketutup. Udah. Nanti gosong. Iya ditutup. Kodokannya ditutup. Yang satunya kita buka. Yang satunya kita buka di benggang seperti ini. Masukin ke lubang yang di atas kodokan ibu-ibu. Nah kayak gini. Itu ada lubang di atasnya tuh masuk. Kayak gini ya Bu. Ya. Betul. Nah ya masukin. Yes betul. Ada kokotnya, ya. Ya, nanti. Ya itu ibu yang kayak gini. Masukin yang kesini ya. Masukin lagi di cincinnya. Ya, ya. Ya yang yang kaitan itu. Mas. Satu. Ada Bu, semuanya udah ketemu. Nah, ya itu jarumnya. Iya, Ibu. Heeh. Ya, ada manik-manik ya. Manik-maniknya ada yang beda ya, ada yang kelopak sama ada yang permata ya. Iya. Ya. Masukin. Masukin. Tapi yang ada tutupan bawahnya ini, yang ke bawah ya, Bu ya. Biar manik-maniknya enggak copot. Gak apa-apa. Nah itu dipasang manik-manik kelopaknya Bu nih. Ini kelopak. Ya Bu. Begini. Ya betul Ibu. Jadi kembang. Lanjut. Nah itu kan. Oke. Kembali. Beda itu tang jepit. Nah kalau kulit gini Bu. Ibu lengkungin gini.
ya, lengkungin gini, lengkungin lagi, terus diulang lengkung terus gini, sampai dia benar-benar bulat. Nah, iya. Gantian ya, Bu. Ini ya. Ujungnya Ibu pakai ujung. Pakai ujungnya. Nah, iya, digulungnya pakai itu. Yang penting bisa sih itu juga udah. Yang penting bisa buat nanti masukin ringnya lagi. Coba nih yang gini katanya nggak apa-apa. Oh, kalau kayak gini nanti dia harus buka lagi, Bu, sampai 2 kali. Kurang ngulir ya, kurang ngulir. Dia pakai merica, Bu, udah ini Ibu tutup. Ini kan dituangkan. Nah, ditutup tapi nutupnya agak di giniin ya, Bu, biar dia nggak bisa keluar lagi manik-maniknya, biar nggak copot. Digempetin gini ya, ibu-ibu. Nah, nanti kita lem pakai lem tembak resin claynya, terus ininya kita tempelin kayak gini ke sini. Oke? Okay? Ya, ibu ya, lemnya aku panasin dulu ya. Kamarin ke depan. Gak apa-apa, di satu-satu. Iya, gantiin aja ya. Tembak, bu, tembak. Tuh. Udah kayak sim aja nembak. Awas, awas ini. Tapi kan resin aja dia ke sini tapi ke bawah. Ih, kapan? Udah. Bu tembak, Bu. Waduh, mati lagi Bu ditembak. Tembak itu. Wah, ini. Aduh, maaf. Awas, panas, Bu. Dah, tempelin. Ininya benar enggak sih, kebalik enggak ini? Nah, iya benar. Dah. Satu aja. Ya. Udah ya. Ya udah kayak gitu. Mana yang belum ini? Belum. Nih belum nih. Mana? Awas tangan. Nah. Langsung tempel kaitannya. Nah. Ditiup-tiup biar cepet kering, ditiup-tiup. Nah, gitu. Betul. Itu udah jadi tuh dia, Pak. Mana coba lihat yang udah? Yang kenceng ya, tapi ya jangan sampai copot. Beda kalau yang ini buat yang mantap. Yang udah angkat. Oke, mantap. Mana Bu? Aku enggak tahu. Ketahuan. Iya, ayo tunjuk tangan, yang berani. Kesan-kesannya. Gak apa-apa, ayo. Yang belum dapat hadiah. Ya udah. Kesan-kesannya apa ikut pelatihan ini? Pelatihan ini yang diadain sama kakak-kakak. Ayo, angkat tangan.
FYP. Iya, cepet bu, tangan bu. Berdiri bu, berdiri biar dilihat. Bahagia. Seneng gak? Bu, ayo. Ada sih. Acara ini. Saya. Kok dia diajarin? Dua periode. Ibu-ibu untuk perhatiannya udah selesai, sekarang kita mau foto bersama. Tapi sebelumnya kita rapiin dulu seperti semula tempat duduknya. Duduk semua ya. Disebutkan bahwa digital marketing ini memang sangat dibutuhkan di kondisi sekarang, di mana dengan adanya digital marketing ini bisa meluaskan jangkauan pasar kita dalam berusaha. Lalu pada materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Lufi yang merupakan pelaku UMKM, bahwa melakukan usaha itu ternyata bisa berawal dari hobi dan dari musibah COVID yang berakhir menjadi berkah. Nah, hadirin sekalian, demikianlah acara sosialisasi kali ini yang membahas tema tentang sosialisasi digital marketing dan pelatihan kerajinan tangan. Baik, usai sudah pemaparan hari ini, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UMKM semakin maju, lagi dan menjalankan usahanya. Demikian berakhir sudah rangkaian acara sosialisasi digital marketing dan pelatihan pembuatan kerajinan tangan. Pada kesempatan kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga moderator, kepada seluruh Alhamdulillah Pipalatu Mahmud Tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Terima kasih kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi di acara apa?